Deria. Halo, selamat datang kembali di Drians di Koi 89. Sore ini kita udah ngebahas kemarin-kemarin soal ikan koi gue sakit, lalu soal makanan yang baik untuk ikan koi, cara merawat ikan koi, banyak banget. Tapi kita suka lupa nih, sebenarnya di luar kewajiban kita ngasih pakan dalam bentuk pelet, merawat ikan koi dengan obat-obatan yang diperlukan sesuai sakit yang mereka derita, cara merawat kolam agar parameter air menjadi baik, juga ada tips-tips lain yang bisa membuat ikan koi menjadi sehat, jadi gemuk di luar pelet-pelet yang ada. Contohnya nih, kalau membuat jadi sehat, pernah gue bahas sih sebenarnya, yaitu pemberian pakan koi pelet dicampur dengan bawang putih yang udah di blender atau digiling. Kontennya yang ini dia, dicek ya, tuh lengkap banget. Tapi hari ini gue mau ngasih tau lagi, cuma ingetin doang bahwa teman-teman jangan lupa, sebenarnya sebulan sekali itu bagus banget teman-teman, ingat ya sebulan sekali ya, menggiling bawang putih secukupnya lalu dicampurkan dengan pelet. Pelet ikan koi yang lu punya merek apapun di rumah lu, baik itu lokal maupun impor. Udah dicampurin dengan bawang putih, dijemur sampai kering. Lalu udah kering, lu kasih ke ikan koi lu atau ke kolam koi lu. Bawang putih untuk manusia juga bagus loh, karena fungsinya dia adalah sebuah antibiotik alami. Nah, begitupun dengan ikan koi. Pelet yang udah dicampurin dengan bawang putih itu akan membuat ikan koi mendapatkan antibiotik alami yang tentunya bisa membuat imun tubuh mereka menjadi lebih kuat. Kalau mereka sakit, jadi sembuh juga. Jadi bawang putih untuk manusia aja bagus, gimana juga buat ikan koi, sama lah fungsinya. Jangan lupa, tadi di atas tadi gue udah kasih linknya yang pernah gue bahas secara detail penggunaan bawang putih atau mencampurkan bawang putih pada pelet ikan koi. Itu tips untuk membuat ikan koi sehat. Jadi nggak cuma obat-obatan doang. Yang kedua tipsnya adalah dengan memberikan ikan koi, memberikan mereka dengan buah pepaya. Ingat ya, ikan koi ini suka buah-buahan sebenarnya. Pepaya, lalu melon, lalu sayur-sayuran kayak misalnya kangkung. Lu taruh tuh makan. Tapi kalau ikan lo dikasih kok nggak mau, Yan, sama kayak ikan gue, karena nggak dibiasain, nggak pernah kita iseng-isengin mereka, maksudnya pelet aja. Kita fokus di satu hal yang sebenarnya kita bisa kasih ikan koi makanan lain yang sehat ya, kayak buah-buahan tadi, itu boleh-boleh aja. Kayak pepaya bagus buat pencernaan manusia, tentunya juga bagus buat pencernaan ikan koi. Ingat, ikan koi itu nggak punya lambung, mereka cuma punya usus, diserap di usus itu pakannya ini menjadi kalori, tenaga, dan lain-lain. Nah, jadi penggunaan pepaya yang katanya membuat manusia juga bagus buat usus kita, koi juga perlu makanan yang padat gitu ya, alias apa, kalau pepaya itu istilahnya banyak seratnya, itu koi juga perlu banget karena mereka nggak punya lambung, cuma punya usus dan seterusnya ya. Jadi usus mereka sangat terbantu dengan makan pepaya tersebut. Ya intinya memperlancar mereka lah ya, pup jadi lancar, lalu pencernaan mereka juga jadi baik. Itu dibutuhkan banget dengan ikan koi. Nah sekarang yuk kita bahas tentang kira-kira pakan alami apa aja yang teman-teman mungkin pernah nggak mikirin gitu. Ah nggak mungkin lah gue ngasih ikan koi gue itu pelletnya paling aman. Oh jangan, harus berani iseng-iseng tapi serius. Dengan pepaya tadi, dicampur bawang putih biar sehat. Nah ini juga ada nih, tambahan pakan lain iseng-isengan tapi bermanfaat ternyata buat ikan koi kita. Kita bacain sekarang ya. Nah yang pertama nih, lumut. Lumut itu banyak gunanya teman-teman. Jadi kalau lumut, lu temuinnya gampang lah ya. Lumut udah ada sendiri secara alami di dinding-dinding dan dasar kolam koi kita. Sekarang fungsinya lumut apa aja nih, Yan? Nih, satu, menyerap zat amonia. Lumut mengkonsumsi amonia dalam kehidupannya. Dengan demikian nih teman-teman, keberadaan lumut yang menempel pada dinding kolam juga ikut berperan mengurangi tingkat racun yang ditimbulkan oleh zat amonia. Yang kedua,
untungnya lumut nih, dan bagusnya lumut buat ikan koi, bisa menjadi penyeimbang ekosistem. Lumut juga ikut membantu menyeimbangkan ekosistem, yaitu antara lain menghambat pertumbuhan alga, penyebab air hijau, dan juga meningkatkan kadar oksigen yang larut dalam air. Lumut untuk ikan koi. Yang ketiga, keuntungannya lumut atau fungsi plusnya lumut. Lumut juga sebagai pakan alami nih, yang mengandung spirulina tuh, untuk membantu meningkatkan warna ikan koi. Jadi yang punya ikan koi, dinding kolamnya banyak lumut, jangan pernah disikat-sikat. Itu justru yang diuber sama penghobi koi di dunia. Yang terakhir, kelebihan dan untungnya lumut pada kolam koi, bisa mengatasi bocor ringan. Jadi kalau teman-teman nih punya retak-retak dikit di dinding kolamnya, di dasar kolam, tapi yang dikit, yang tipis-tipis aja ya, dengan ada dan keberadaannya lumut di kolam teman-teman, itu bisa menutupi retak atau bocor-bocor sedikit tersebut. Kita lanjut ke pakan lainnya yang ternyata sangat baik buat ikan koi. Nah, ini dia. Yang kedua adalah ganggang hijau. Ganggang hijau ini juga bisa menjadi pakan koi yang berguna untuk mempengaruhi dan menjaga pigmentasi warna tubuh koi. Karena ganggang hijau ini teman-teman banyak mengandung karoten. Tetapi asupan karoten perlu dibatasin juga ya teman-teman, karena kalau enggak dibatasin nih, itu bisa menghasilkan pigmen putih yang membuat warna tubuh koi menjadi merah muda. Nah, ganggang hijau ini bisa kita temuin di dasar kolam ikan yang sudah lama. Atau kalau lu punya aquascape, ini akuarium, biasanya di batang-batang pohon di aquascape kita itu, di batang kayunya atau di batu-batuannya suka ada kayak tumbuh ganggang. Ambil aja, jangan dibuang, taruh di kolam koi. Yang ketiga, bungkil kedelai. Bungkil kedelai ini teman-teman sebagai pakan untuk ikan koi sangat berguna untuk memberikan asupan protein yang baik, karena protein sangatlah dibutuhkan nih oleh ikan koi untuk menyimpan fosfolipid dan triglycerid yang menjadi komponen penting di seluruh dinding sel pada tubuh ikan koi. Kalau ikan koi mengalami kekurangan asam lemak esensial, maka akan menimbulkan gangguan fungsi jantung dan hati, serta siripnya akan rusak nih teman-teman. Berikutnya, yang keempat ya kalau nggak salah ya, cacing darah. Cacing darah biasa digunakan oleh para pecinta ikan koi untuk dijadikan makanan utama ikan koi. Selain mengandung protein, cacing darah juga mengandung lemak yang luar biasa dan mineral yang bagus untuk mengisi metabolisme tubuh ikan koi. Untuk mendapatkan cacing darah nih teman-teman, dapat dicari di alam terbuka. Kalau mau gampang, coba deh ke toko-toko ikan atau toko akuarium. Mereka biasanya menjual cacing darah dalam bentuk yang sudah dibekukan. Tapi nyimpennya di rumah harus hati-hati, jangan di kulkas utama, jangan dekat dengan anak-anak. Karena yang di packing itu ada dua macam, ada yang packingnya dalam bentuk lebar, ya udah beku, lagi dia di packingnya lebih profesional, dia kotak-kotak gitu kecil-kecil kayak coklat. Kalau anak-anak nggak tahu atau kita lupa, kita ambil, kita makan, banyak kejadian tuh. Jadi inget ya, kalau beli cacing beku yang di packaging atau udah dipaketin gitu, dibungkus, jangan taruh di kulkas utama atau kulkas yang sering dibuka oleh keluarga kita. Khusus kulkas untuk makanan ikan atau kulkas belakang deh, yang istri kita udah kita kompakin bahwa ini awas ya, ini cacing dan ini makanan ikan koi. Gitu teman-teman. Teman-teman, semoga bermanfaat konten kali ini. Jangan lupa di-subscribe kalau emang lo suka dan mau mendukung konten ini dan channel ini, Drian tumbuh besar dan makin dikenal orang untuk tips-tips yang bermanfaat ini. Salam satu hobi, salam di Kiko, cheers baby. Assalamualaikum, bye-bye. Teman-teman, jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.